sempena sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi, Institut Koperasi Malaysia IKMA dipertanggungjawabkan dalam pembangunan modal insan koperasi ke tahap kompeten. Diamanahkan membantu dan memastikan 14,600 koperasi mencapai hasil sasaran sebanyak 100 bilion menjelang tahun 2030. Menurut Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia, Datuk Muhammad Ali Mansur, IKMA memainkan peranan penting terutamanya dalam sistem pendidikan untuk meletakkan sektor ini sebagai sektor ketiga penting dalam negara. Kita diberikan amanah untuk memastikan bahawa soal latihan, soal model insan koperasi ini berada di landasan yang betul dalam sektor ini, terutamanya setelah kita mencapai 100 tahun. Terbaru ini kita sedang berusaha untuk menjayakan sebuah universiti di mana kita akan memberi ruang kepada generasi baru, generasi muda untuk terlibat dalam sektor ini. Kerana kalau kita lihat sekarang ini soal pengangguran yang berlaku dalam kepada para graduan kita di dalam sektor ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Ini memainkan peranan untuk memastikan